kalau sampai tadi ini tidak ada. Sekarang masih pandang ini belum ada yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam rapimnas. Ada proses awal, ada usulan-usulan dari Komisi 1, kemudian Komisi 1 melakukan rapimda, dan semua sudah menyatakan dukungan kepada negara yang lain. Nah, tetapi ruang demokrasi yang ada di dalam anggaran dasar kita itu harus kita buka dalam pemilihan. Artinya membuka ruang kalau ada kader-kader yang ingin mencalonkan silakan. Tapi itu agak sulit sekali untuk bisa dipenuhi karena ada persyaratan 30%. Kalau pencalonan kan dari pandangan-pandangan umum tadi tidak ada satupun yang menyebut calon lain. Artinya ya sangat dimungkinkan satu-satunya calon adalah Pak Erlangga Hartarto. Sangat dimungkinkan.